Bos Persib Bandung, Umuh Mujtar, terbaring sakit dan dirawat di Rumah Sakit Siloam, Jakarta. Meski begitu, kondisinya saat ini dikabarkan membaik. Cucu Umuh Mujtar, Daffa Al-Ghifari, mengatakan, kondisi Umuh Mujtar saat ini membaik meski kondisinya demamnya naik turun. Umuh Mujtar terbaring di RS Siloam, Kebon Jeruk, Jakarta sejak Minggu, 12 Maret 2023. Kondisinya drop. Umuh menderita gula darah yang terus naik dan panas. Informasi terbaru dari Daffa, Umuh Mujtar juga mengalami kendala pernapasan yang mengharuskannya diisolasi di ruangan yang tak sembarang orang bisa masuk. Engkong jangan dulu ditengok oleh keluarga apalagi orang dari luar, katanya. Daffa menjelaskan, berdasarkan informasi yang didapatnya, mungkin perlu waktu 1 hingga 2 hari lagi Umuh menjalani perawatan. Meski untuk betul-betul pulih perlu waktu lama, untuk bisa pulih kembali bisa sampai 2 pekan, kata Daffa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!